Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Tova. Jadi hari ini saya mau bahas sedikit tentang Redmaster. Dan suasana hari ini lagi menjelang mau maghrib ya, sebentar lagi sudah ada suara pengajian atau orang ngaji ya di sekitar sini, sungguh indah. Jadi sore ini saya ingin bahas si Redmaster sebelumnya. Kenapa saya bahas lagi? Karena ada kejadian yang langka guys. Redmasternya ini selain batangnya tidak terlalu merah, tapi bentuk daunnya tidak umum ya seperti Redmaster lain. Saya akan tunjukkan Redmaster yang umum biasanya. Dia berdaun hampir seperti perisai membulat. Dan ini sebenarnya sudah saya pangkas untuk dibuat rostok, tapi sudah mulai tumbuh lagi ke atas tuh guys. Dan ini adalah terusannya. Lalu di sebelah sini ini adalah buahnya. Lihat, buahnya begitu imut dan kecil. Ya imut lah. Pokoknya bijinya super besar, hampir menutupi buahnya, malahannya kalau dibuka bijinya itu. Ini saya buka satu ya. Bijinya hampir menyelimuti seluruh dagingnya. Seperti ini, bijinya hampir seukuran dagingnya ya. Jadi lebih besar biji daripada dagingnya. Dan yang di sebelah sini adalah contoh buahnya. Dan daunnya itu guys, cenderung seperti ini guys. Tapi kejadian langka di sebelah sini, daunnya menyerupai seperti anggur ningrat lainnya ya, atau anggur impor lainnya. Di sini ada lekukan menjari, padahal ini belum saya grafting. Saya tidak melakukan grafting sebelumnya. Ini murni dari batangnya ya, belum ada graftingan apapun. Tapi daunnya semuanya rata-rata hampir seperti ini. Mungkin pengaruh pupuk atau enggak, tapi yang jelas saya lakukan treatment yang sama, yaitu pemupukan sama ya. Terakhir saya berikan air kotoran ikan bekas di kolam, itu PPM-nya sekitar 450 PPM untuk ukuran airnya. Dan saya berikan ke semua anggur saya, tidak hanya ini ya. Jadi memang belum ada yang masuk pembuahan selanjutnya karena belum memasuki fase generatif. Jadi baru pembentukan setelah pangkas pembuahan kemarin-kemarin. Nah nanti fase berikutnya mungkin saya akan berikan pupuk generatif. Nah yang ini dengan perlakuan sama, tetapi daunnya mempunyai lekukan seperti menjari ya. Lekukannya cukup dalam, tidak seperti Redmaster pada umumnya. Jadi yang kecil pun guys, daunnya seperti ini. Batangnya pun berubah menjadi kehijauan. Ada yang agak merah sedikit, tapi yang sebelah sini cenderung ke warna asli genetik Redmaster ini. Warnanya merah. Kalau untuk batang sih biasanya banyak berubah ya, tergantung suhu dan kondisi iklim di sekitar daerah masing-masing. Yang ini normal, tidak ada perubahan, dengan perlakuan sama, penyemprotan pengendalian jamur dengan fungisida sama, tapi cukup vigor dan tidak ada perubahan daun. Batang berwarna merah, tetapi di sebelah sini ini cenderung hijau dengan sinar matahari sama, bahkan saling sebelahan. Tapi daunnya
berbeda guys, menjari. Untuk buah ini pernah berbuah sama, sama-sama kecil. Berbeda dengan Isabella, kita lihat Isabella pun ada yang lagi berbuah dan sedang verasian guys. Ini guys, kita ubah dulu sudut kameranya supaya bisa normal. Nah, ini adalah contoh Isabella yang verasian. Kalau Isabella masih bisa kemakan lah, karena ukuran berinya bisa lebih besar dari Rainmaster. Dan ini adalah contoh buahnya. Bahkan di usia mudanya pun buahnya lebih besar dari Rainmaster guys. Untuk batang ini Isabella pun bisa berubah ya. Ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Tapi khusus Rainmaster yang ini sungguh aneh, karena daunnya berbeda dari bawaannya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin harus dipelajari lagi guys, karena saya pun sama masih belajar tentang keilmuan anggur. Jadi mari kita sharing yang tahu penyebabnya, kenapa perubahannya, faktor dari pengaruh kontur tanah ataupun dari suhu. Padahal ini sama-sama berdekatan, sama-sama berdekatan guys, tapi ya ada perubahan tersendiri. Yang ini baru saya temukan dan saya sadarin minggu-minggu kemarin, dan baru sempat buat videonya hari ini. Udah mau maghrib guys, sebentar lagi waktunya kita sholat maghrib. Oke, jadi seperti itu dulu pembahasan kali ini. Yang tahu boleh komen ataupun diskusi di kolom komentar. Semoga videonya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menanam, tanamlah walaupun hanya satu pohon, karena itu akan bermanfaat serta menghijaukan dunia ini guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.